Oke, kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Jabolo. Nah, di video kali ini aku akan menunjukkan sesuatu yang sudah tidak asing lagi sama kalian. Ya. Sebelum aku menunjukkan sesuatu itu, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol like. Like. Tapi yang aku minta di sini adalah tombol subscribe, coy. Oke. Sebelum aku ke tempat itu, yang aku ingin tunjukkan ke kalian, aku ganti pakaian dulu. Oke, nice. Nah, seperti biasa, kita pakai pakaian kostum ninja karena ini adalah pakaian favoritku. Wow, bukan ninja, bukan lagi. Naik motor nggak bisa kah? Oke, aku naik motor aja. Nah, jadi di sini aku bakal ke Harbor dulu untuk beli peluru, coy. Oke, ini dia. Ini. Aku beli peluru roket aja dulu. Lalu aku bakal ke cake shop. Mana sih tadi kendaraanku? Waduh, seharusnya aku nggak pakai kendaraan ini sih. Aku pakai kendaraan ini aja. Iya, bodo amat sih aku. Nah, aku beli cake shop dulu. Aku beli kue. Nah, itemku sudah penuh. Kembali ke sini. Kita jemput kendaraan ini tadi. Nah, ini adalah kendaraan kesukaanku, coy. Sepeda motor yang ada roketnya, men. Nah, sebenarnya tujuanku adalah musuh itu tadi yang mirip Ultraman itu, coy. Ada di sini monster yang bentuknya itu mirip kayak Ultraman gitu. Jadi aku bingung itu Ultraman atau memang betul-betul monster. Oke, nah aku di sini ngambil jalan pintas saja. Aduh, ini apa sih ini? Woi, jangan dulu nyangkut, coy. A few moments later. Oke, santai. Walah mak. Waduh, kok bisa sih di sampai ke sini? Nah, oke, kawan-kawan. Nah, kita sudah berada di sini jalurnya yang tepat itu. Nah, kita tinggal tancap gas ke tujuan. Aduh. Tikungan tajam. Nah, ini kalau misalnya kalian pengen cepat kemari itu, kalian bisa tekan tombol query yang ada di tombol menu. Dan kalian tekan aja query gitu. Kalian akan sampai ke mari gitu. Nah, tapi aku di sini tidak mau tekan tombol query karena di sini aku bakal menggunakan ini nih. Aku menggunakan sepeda motor ini, coy, karena ada roketnya gitu. Nah, itu mereka, kawan-kawan. Aku nggak tahu ini sebenarnya monster yang mirip kayak apa sih namanya, mirip kayak Ultraman atau memang monster atau gimana, aku nggak tahu. Tapi di sini kayaknya mereka itu pihak musuh gitu. Lihat nih. Oke, kita langsung kita serang aja mereka gini-gini, kawan. Nah, gini-gini aja. Oke, nah. Oke, kita kabur dulu, kawan-kawan. Tidak seru rasa gitu. Oke. Kemari, sayang. Kemari. Aku bakal bawa mereka ke lapangan terbuka. A few moments later. Oke,
Oke, kita nggak usah terlalu jauh. Aku takut akan berurusan dengan orang-orang Yakuza ini, men. Oke, di sana dia, di sana. Ah, itu dia, tuh lihat. Ada ledakan tadi tuh. Coba kita lihat apakah akan sampai. Woi. Seperti nggak sampai kawan-kawan. Woi. Oke, abaikan gini. Aduh, ini di sini suara volumenya terlalu kencang sih. Bentar, bos kalian ada di mana? Nah, nih mati. Kita fokus ke satu orang dulu. Oke, okay, nice. Sudah mati satu. Nah, nih. Di sana ada anak buahmu kan ya? Ah. Tuh makan. Lah. Lu bangkit, lu mati coy. Nah, lihat tuh kawan-kawan. Aku sudah gini-gini doang pasti menang sini. Nih lihat nih. Udah ada pasti menang nih. Wah, gini-gini doang pasti enggak menang dah. Nih, makan nih, makan. Hahaha, kamu bisa apa, monster Ultraman? Anda bisa apa kalau udah gini? Anda nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita beri dia sedikit tantangan kawan-kawan. Nih, kita tembak-tembak aja gitu. Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Anda nggak bisa ngapa-ngapain lagi, coy. Hampir aja coy.
hampir dia bisa lompat kawan-kawan. Nih dia kapan matinya sih? Wih, ah, new enemies are coming. Musuh baru datang. Waduh, 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 waduh. Ini apa sih maksudnya? Kok musuh baru datang? Wih, kematian kamu. Ih, kau kematianmu ini membawa malapetaka sama aku gitu. Dan yang datang itu cuma 8 orang. Gimana sih mereka? A few moments later. Ada yang bisa kupanggil? Lah. Wih, serangan datang. A few moments later. Berhasil coy. Berhasil men. Alhamdulillah. Setelah sekian lama aku menunggu untuk mengalahkan monster Ultraman ini, akhirnya aku berhasil mengalahkan dia coy. Bentar bentar, kita rayakan kemenangannya. Ah, ini dia. Kita bawa ke tengah lapangan ini. Oh, kita letakkan aja di sana kawan-kawan. Kita letakkan di atas bangunan Nakusa Himawari ini coy. Semoga aja nggak runtuh ya kawan-kawan. Lah, runtuh. Oke, sampai sini aja untuk video kali ini ya kawan-kawan. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai bertemu lagi di video-videoku berikutnya. Bye-bye.